Beberapa bulan lalu, aku datang ke pernikahan saudaraku. Di sana, keluarga besar berkumpul, saling bercerita tentang pengalaman masing-masing. Lalu di tengah obrolan, ada saudaraku yang menceritakan dan memberikan nasihat kepada keponakannya tentang dunia perkuliahan. Dia bercerita dengan sangat antusias dan belum lagi ditambah kiat-kiat untuk berhasil di dunia perkuliahan. Saudaraku memang pernah kuliah, tetapi itu pun drop out karena dia banyak membuat kekacauan selama ia berkuliah. Dan yang membuatku mengerutkan dahi saat dia memberikan informasi tentang dunia perkuliahan yang aku pahami tidak seperti yang dia ceritakan. Banyak informasi yang dia ceritakan yang kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki Dunning-Kruger effect, di mana dia merasa lebih baik dari semua orang atas pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki. Padahal biasanya kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki jauh di bawah rata-rata. Your overconfidence is your weakness. Menghadapi orang yang merasa sok pintar membuat kita menjadi risih dan tidak nyaman. Di dalam dunia psikologi, orang-orang yang merasa dirinya pintar, mereka ini disebut tengah mengalami Dunning-Kruger effect. Dan orang-orang yang terkena efek ini cenderung merasa bahwa diri mereka pintar atas pengetahuan dan kemampuan mereka. Padahal yang terjadi adalah informasi yang diberikan salah, namun sangat percaya diri dalam mengungkapkannya. Pada tahun 1999, dua orang psikolog bernama David Dunning dan Justin Kruger mengadakan serangkaian penelitian mengenai kemampuan logika, tata bahasa, dan selera humor. Mereka menemukan bahwa peserta dengan hasil yang rendah justru menilai kemampuan mereka di atas rata-rata. Pada penelitian mengenai selera humor contohnya, beberapa peserta menunjukkan kemampuan yang rendah dalam menentukan seberapa lucu suatu objek. Uniknya, kelompok peserta yang menunjukkan kemampuan yang rendah merasa bahwa selera humornya sangat baik. Dunning-Kruger effect adalah fenomena saat seseorang keliru menilai kemampuannya. Mereka merasa lebih hebat, pintar, dan superior. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, orang yang mengalami Dunning-Kruger effect sebenarnya berhadapan dengan dua masalah. Pertama, kesimpulan mereka mengenai suatu informasi belum tentu benar, atau bahkan sepenuhnya keliru. Kedua, pengetahuan yang terbatas membuat mereka tidak menyadari kekeliruan tersebut. Akibatnya, mereka tidak berinisiatif mengecek ulang kebenaran atas opininya sendiri atau informasi yang mereka terima. Dampak negatif dari Dunning-Kruger effect ini cukup mengkhawatirkan, karena bagi yang mendengarkan informasi dari orang yang terkena Dunning-Kruger, orang akan mempercayainya karena penyampaiannya begitu meyakinkan dan bersemangat dalam menjelaskannya. Bagi yang terkena Dunning-Kruger effect ini menjadi lebih sulit dalam menerima kritik karena dirinya yakin bahwa opininya adalah benar. Pada satu penelitiannya, Dunning dan Kruger menciptakan sejumlah istilah yang sebenarnya tidak punya arti. Mereka membuat istilah yang berkaitan dengan politik, biologi, fisika, dan geografi. Hasilnya, sekitar 90% peserta mengeklaim bahwa mereka memahami beberapa istilah buatan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa orang yang sudah akrab dengan suatu topik cenderung mengeklaim bahwa mereka memahami istilah-istilah di dalamnya. Temuan ini baru mencangkup beberapa bidang. Padahal, Dunning-Kruger effect adalah fenomena yang rumit yang bisa muncul di mana saja. Resikonya tetap besar bila efek ini merambah ke hal lain yang bersifat vital seperti kesehatan, pemerintahan, keuangan, dan sebagainya. Kita pernah mendengar para politikus yang orasi tentang betapa meyakinkan program-program mereka, betapa hebat rancangan-rancangan yang nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun, setelah berhasil memegang jabatan, program yang mereka ceritakan di awal kampanye tidak begitu bagus dalam penerapannya, dan tak heran juga keputusan yang dia ambil juga sembarangan. Adakah ciri orang yang terkena efek Dunning-Kruger dan tips untuk menghindarinya agar kita tidak menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya? Dunning-Kruger efek bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada orang yang cukup ahli dalam suatu bidang. Hal ini terjadi karena saat seseorang memperoleh secuil informasi dari suatu topik, informasi tersebut membuatnya merasa berpengetahuan. Sebagai contoh, teman kantormu, bahwa dirinya merasa pandai dalam tugas apapun yang diberikan. Dan kita tahu bahwa ia sebenarnya tidak kompeten, namun kurang menyadari kekurangan diri sendiri. Titik buta di dalam dirinya tidak ia sadari
dan tidak bisa melihat kemampuan dirinya. Lalu parahnya, dia menganggap telah melakukan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Pasti kamu pernah menemukan orang seperti ini, bukan? Belum lagi setiap kali ia menerima informasi baru, hal tersebut membuatnya merasa lebih berpengetahuan dibandingkan orang lain. Akhirnya, ia mengabaikan opini orang lain dan menganggap dirinya benar. Sikap ini adalah ciri khas dari Dunning-Kruger Effect. Kita dapat menghindari efek Dunning-Kruger ini dengan selalu mengecek ulang kebenaran informasi yang didapat. Ini tidak hanya sekedar berita-berita di media yang kita dapat. Bila saudara atau teman kita bercerita tentang sesuatu hal, coba mencari dari beberapa sudut pandang mengenai kejadian tersebut. Hal ini memudahkan kita dalam menganalisis apakah cerita yang ia berikan adalah kejujuran atau kebohongan. Jangan sampai kita juga tertipu oleh informasi yang kita juga belum tahu pasti keakuratannya. Hal ini juga berlaku untuk diri kita. Coba pikirkan kembali sebelum berucap. Apakah yang kita sampaikan benar-benar kita pahami atau hanya omong kosong? Cuma untuk membuat orang lain terkesan? Introspeksi diri membantu kita terhindar dari efek Dunning-Kruger. Tidak ada salahnya mendengar kritik dan saran dari teman atau orang lain. Cukup bersikap netral dengan kejadian yang ada. Mengakui kita kurang itu tidak apa-apa, karena kita manusia dengan segala keterbatasannya. It's okay to be not be okay. Hilangkan ego dan perasaan bahwa pikiran kita yang paling benar. Terkadang kita bisa dibohongi pikiran kita sendiri. Sebenarnya kita tidak begitu jago, tapi karena terlalu percaya diri, kita menjadi percaya bahwa kita ini jenius. Hati-hati dengan pikiranmu, itu bisa menipumu. Jangan pernah bosan untuk belajar dan membaca. Latihlah pikiran kita untuk mencapai potensi terbaik kita, baik dari berpikir kritis atau menganalisis masalah. Pertanyakan setiap kemungkinan yang ada, agar terhindar dari perasaan selalu benar, sehingga kita dapat melihat setiap kejadian dan masalah dengan sangat objektif, dan dapat merespon setiap kejadian dengan benar. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Dan ini, Relung Nalar.